Assalamualaikum. Halo, 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 halo. Apa kabar nih teman-teman dunia Altaf semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik selalu ya. Video kali ini merupakan video cerita wisata kami di Tanjung Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 5 jam dari kota Makassar, alhamdulillah kami sampai di kawasan wisata pantai Tanjung Bira. Dan kami langsung menuju penginapan yang berlokasi di Pantai Bara yang masih berada di kawasan wisata pantai Tanjung Bira. Hai, Alta. Halo. Where are we now? Ayo kita jalan. Kita sudah sampai di Stefana House Street. Kita sudah sampai di Tanjung Bira. Terus kita Stefana House Street. Nah, ini kami sudah sampai di Stefana House Reef. Ini adalah penginapan tempat kami akan menghabiskan liburan selama di Tanjung Bira. Ini baru masuk aja kita sudah dimanjakan dengan suasananya yang asri banget ya teman-teman. Yuk lanjut terus melihat-lihat nih bagaimana suasana di dalam dan cerita seru apa aja yang Altaf rasakan selama di Stefana House Reef. Jangan lari ya, jangan lari. Ayo nanti kan. Iya iya makasih. Makanya kalau bilang-bilang kayak gitu. Kalau bilang ke pantainya ke bawah langsung. Thank you.
love? Do you love it? Yes, I really love it. Yeah. Review kamarnya sebentar ya guys. Kita ambil tipe Aina. Ini balkonnya pas langsung menghadap pantai. Keren kan? Tuh. Jadi dari balkon tuh kita udah pemandangannya pantai. Oke, ini di depan ada kursi santai. Nih. Masuk ke kamarnya.
karena kita berlima, jadi kita nambah extra bed. Tidak ada AC, pakai kipas angin, tapi udaranya dingin kok. Tuh, serba kayu. Ada kipas angin, jadi kalau malam tetap dingin. Kadang-kadang kita juga nggak nyalain kipas angin ya, karena tuh masuk angin semua tuh, lubang-lubang angin. Tahu sendiri kan angin pantai gimana? Tuh dari dalam, keren kan? Kalau malam ada lampu-lampu tuh dari pulaunya tuh, jadi kita dari kamar aja udah bisa menikmati island light, bukan city light. Jadi tuh, nih pulau-pulaunya. Eh, kok pulau-pulaunya? Ya itu deh, pulau yang terlihat. Oke. Ini kamar mandinya. Belum jam 7 ya, jam berapa nih? Altaf udah ngajakin ke cari bener robotnya, kalau sudah ada bener robotnya udah pakai baju basah lagi nih, baju yang kemarin karena bawa baju cuma dikit. Ini kita sewa yang tipe Aina. Oke. Tempatnya keren banget ya. Itu ada orang. Tempatnya bagus banget. Ini enggak ada orang. Sudah ada orang. Ini tanaman. Ada orang. Bunga-bunga. Masih ada suara burungnya. Terus ada suara ombak tentunya. Keren banget. Nah, akses ke pantainya kita lewat kafenya nih, teman-teman. Banyak tanaman kan? Ini kamar kita nih, nggak terlalu jauh dari kafenya. Nah, kafenya belum buka. Apa? Mama. Ya, sini. Nah, masih airnya masih ini, Al. Apa? Oh, enggak sih. Airnya enggak deras. Apa? Enggak deras airnya. Wow. Oh, enggak seru. Enggak ada apa. Itu gede. Gede gede. Tempatan kita duduk. Ini akses buat turun ke pantainya. Malam hujan. Oh, ditutup. Oh, tutup ya?
shelter gitu tuh. Bisa buka kali? Bisa. Geser. Bisa. Nah, waktunya check out nih. Artinya, liburan Altaf di Tevana House Reef sudah usai. Dan kami akan bersiap-siap untuk kembali ke kota Makassar. Alhamdulillah, Altaf senang sekali bisa liburan menikmati suasana pantai di kawasan wisata pantai Tanjung Bira ini. Seru banget bisa bermain di pantai. Bahkan sempat naik banana boat loh. Ini pengalaman pertama Altaf merasakan sensasi melewati ombak dari banana boat. Ada beberapa kegiatan lain yang ditawarkan Tevana House Reef loh, seperti bermain kayak, snorkeling, dan menyeberang ke pulau untuk melihat penangkaran penyu. Tapi apa daya, karena waktu liburan yang sangat singkat dan nyali yang belum siap, jadi menghabiskan waktu bermain di pantai saja dan mencoba banana boat, sudah luar biasa tuh nyalinya. Oke, sudah berakhir. Kita check out dulu ya. Terima kasih yang sudah terus ngikutin vlog Altaf kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Dan semoga juga kita semua bisa merasakan liburan di kawasan pantai Tanjung Bira yang berlokasi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
sampai jumpa lagi di vlog-vlog Altaf berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Oke, liburannya sudah selesai di Tanjung Bira. Sekarang waktunya pulang. Terima kasih sudah menonton vlog Altaf liburan di Tanjung Bira, Bulukumba. Kita menginap di Tevana House Reef satu malam. Sekarang waktunya pulang. Terima kasih sudah menonton vlog Altaf. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe channel Dunia Altaf. Terima kasih. Thank you.